Hai, assalamualaikum guys. Saya Muzah Misha Isya. Macam yang korang baca tajuk video ni, kenapa YouTuber dalam Malaysia ataupun luar negara dahagakan likes daripada viewers ataupun subscriber. Aku akan bahaskan kenapa likes ni penting untuk YouTuber. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita tengok intro dahulu. Jom! Sebelum tu, korang kena tahu kenapa YouTubers ni wujud. Jadi, YouTubers ni wujud disebabkan diorang minat buat video. Of course, kena minat untuk buat sesuatu benda tu. Macam aku, buat content tech review dan ada YouTubers yang buat content memasak, ada yang buat content menyanyi, ada yang buat vlogging dan macam-macam korang boleh jumpa video dekat YouTube ni. Salah satu sebab dari pandangan aku lah, kenapa aku start buat YouTube ni disebabkan aku ni orang yang jenis suka share dengan orang. Atau lebih mudah dikata, aku ni suka bercakap. Jadi aku macam fikir, why not aku buat YouTube channel untuk aku sharekan benda aku minat kepada audience. At first tu, tak adalah aku buat tech review. Aku macam nak buat santai-santai vlogging ke apa. Then here I am as a tech YouTuber. Tapi korang tak bolehlah expect aku akan review phone yang ada depan mata aku. For now, aku tak ada lagi income daripada YouTube untuk aku beli smartphone yang aku nak review. Dan for now juga, aku masih tak ada lagi sponsor yang nak sponsorkan aku teknologi ataupun gadget yang aku nak reviewkan. Cuma bila fikir balik, baik aku try buat tech review. Sebab aku ni pun jenis yang suka up to date dengan teknologi dan gadget keluaran semasa. Jadi dekat sini, apa kaitan likes dengan wujudnya YouTuber? Mari aku terangkan dulu untuk korang. Kan aku dah cakap, YouTubers ni suka buat video untuk diorang sharekan kepada viewers ataupun audience. Dalam masa sama, mestilah video yang YouTubers tu create untuk senang dicari bagi viewers nak tengok. Contoh kalau video korang tengah tengok ni dapat likes yang banyak, then time korang tengok mana-mana video dekat YouTube tu, korang search, then korang tengah tengok, korang pasang tak dekat bawah video yang korang tengok, dia akan keluar suggested video. So YouTube ni dia ada satu sistem algorithm yang mana contoh video aku ni dapat banyak likes daripada korang. So YouTube detects video ni bagus ataupun video ni ramai orang suka tengok. Jadi YouTube akan serta-merta publishkan video aku ni dekat suggested video ataupun dekat timeline bukan subscriber aku. Yang ni of course, YouTube akan publishkan video aku ataupun YouTubers mana-mana yang dapat video dia banyak like, YouTube akan publishkan dekat suggested video ataupun timeline siapa-siapa lah. Jadi kalau ramai yang likes video tu, akan ada lagi banyak chance untuk video aku ataupun mana-mana YouTubers dipublishkan ataupun disuggestkan daripada YouTube untuk viewers bukan subscriber kita orang untuk tengok video tu. Sebab tu kalau korang perasan, YouTubers ni diorang suka sebut tiga benda ni, iaitu like, share dan juga subscribe. Korang tengok betapa pentingnya viewers ni untuk YouTubers. Now untuk share pula, let's say before this orang just tengok video aku melalui YouTube sahaja. Maksud aku macam tiba-tiba korang search untuk tengok video lain, then tiba-tiba terkeluar video aku. So korang just tengok video aku tanpa sengaja. Untuk share ni pula, dia macam exposekan lagi YouTubers tu dekat platform yang lain supaya lagi ramai orang kenal YouTubers tu. Contoh macam korang sharekan video aku dekat Facebook, of course lah aku akan dapat audience yang baru. Pengguna Facebook ni, dia mostly pengguna yang melebihi umur 30 tahun ke atas yang aktif dekat Facebook lah aku cakap ni. So dalam masa sama, aku mesti akan dapat audience yang baru, iaitu 30 tahun ke atas. Manakala kalau korang share video aku ni dekat Twitter, aku akan dapat audience yang baru pula, iaitu audience remaja 30 tahun ke bawah. Kan penggunaan Twitter kan mostly budak-budak remaja. Dan bila korang share ni, dia mungkin ada dua kemungkinan je. Sama ada orang tu tengok then subscribe, ataupun orang tu tengok then belah macam tu je. Yang pasti bila korang banyakkan lagi share video mengenai YouTubers tu, jadi YouTubers tu akan dapat satu chance yang memang orang akan mudah kenal dia. Then subscribe ni pula benda yang penting. Bagi aku personally, as a user YouTube, aku mesti nak tengok video daripada YouTubers yang famous, yang ada beribu subscriber, yang ada
beribu likes daripada video dia dan juga yang ada beribu views untuk video dia. Tapi ada je sesetengah YouTuber yang tak famous tapi content dia padu. Just channel dia tu tak expose je. Bila YouTubers dah ada subscriber yang banyak, of course lah views dia akan naik. Dekat sini korang kena tahu benda paling penting untuk aku ataupun mana-mana YouTubers dekat luar sana. Views ni adalah benda yang paling penting. Bila dah libatkan views, dia akan libatkan dengan watch time sekali. Watch time ni lah yang mana para-para YouTuber dapat gaji melalui watch time korang as a subscriber ataupun viewers. Dia macam lagi lama korang tengok video tu, lagi banyak YouTubers dapat gaji daripada tontonan korang semua. Then untuk aku yang belum monetize lagi, of course lah aku nak views yang tinggi dan juga watch time yang tinggi. Sebab aku kena dapatkan 4,000 jumlah tontonan. Cuba korang convertkan 4,000 jam tontonan tu kepada minutes. Korang akan dapat 240,000 minutes jumlah tontonan. Banyak kan? Memang banyak untuk YouTubers baru nak cukupkan syarat yang ditetapkan untuk YouTube supaya YouTubers tu boleh monetize. Jadi aku harap lepas pada korang tengok video aku ni, korang tengoklah video aku yang lain-lain, tengok sampai habis dan juga tengoklah video YouTuber-YouTuber baru yang baru nak start buat channel. Korang tengoklah video dia sampai habis. Walaupun video tu mencecah 10 minit, korang tengoklah. Korang just buka macam tu pun dah tak apa. Sebagai tanda support korang untuk YouTubers-YouTubers baru ni. Biasanya kalau aku tengok statistik video YouTube aku, average orang tonton video aku dalam 2 minit je seorang. Memang sedih bro. So aku harap korang dah faham peranan penting viewers ni untuk YouTuber. Jujur aku cakap, kalau tak ada viewers, tak akan ada YouTubers dekat dunia ni. Sama juga macam artis. Kalau tak ada peminat, tak akan wujud artis tu sendiri. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video kita untuk kali ni. Kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa untuk tekan button like, share dan subscribe pada yang belum subscribe. Yang dah subscribe, aku nak ucapkan terima kasih. So, kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.